what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Steelman dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung sahaja ke pembahasannya. Enjoy! Steelman memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 14 Juli tahun 2018, di mana Steelman sudah mengupload video yaitu sebanyak 86 video, dan Steelman juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 67.200 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Steelman di mana sudah mencapai sebanyak 5.835.535 view waktu tonton. Dalam satu bulan Steelman memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 2.800 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 301.485 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Steelman dari YouTube. Di mana pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 29 Mei, Steelman memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 100 subscriber, dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 5.000 sampai 15.000 view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak 1 dolar sampai 4 dolar, atau setara dengan 14.000 rupiah sampai 56.000 rupiah. Membahas mengenai penghasilan per bulan Steelman dari YouTube, di mana Steelman sudah berpenghasilan sebanyak 75 dolar sampai 1.200 dolar. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan 1.050.000 rupiah sampai 16.800.000 rupiah. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Steelman dari YouTube, maka Steelman sudah berpenghasilan sebanyak 904 dolar sampai 14.500 dolar. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan 12.656.000 rupiah sampai 203 juta rupiah. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Steelman dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.